Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank menyetujui pinjaman senilai 419,6 juta dolar Amerika atau sekitar 6,6 triliun rupiah untuk proyek sanitasi inklusif di sejumlah kota di Indonesia. Skema pinjaman ini diharapkan memperbaiki sistem sanitasi di lingkungan masyarakat sehingga warga kota bisa lebih sehat dan produktif. Pinjaman dana dari ADB untuk sektor sanitasi tersebut akan disalurkan kepada 3 kota yakni Mataram, Pontianak, dan Semarang. ADB berharap komitmen pendanaan itu bisa membantu Indonesia memperluas akses terhadap pelayanan sanitasi yang tahan terhadap perubahan iklim, memadai, dan dikelola dengan aman. Dalam keterangan resmi yang dikutip IDX Channel, saat ini di Indonesia sebanyak 77% rumah tangga telah memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi dasar seperti septic tank. Namun dari jumlah tersebut, baru 7% rumah tangga memiliki akses terhadap sanitasi yang aman ke instalasi pengolahan air limbah untuk diproses lebih lanjut. Dengan demikian, masih banyak rumah tangga di kota-kota di Indonesia yang saluran pengolahan air limbahnya tidak memadai dan rentan terhadap banjir, pencemaran air tanah, dan risiko lingkungan dan kesehatan. Dengan adanya bantuan untuk proyek sanitasi tersebut, maka diharapkan dapat memperkuat sistem sanitasi bagi sekitar 2,5 juta warga di 3 kota yang dimaksud. Proyek pendanaan untuk sanitasi ini dirancang berdasarkan prinsip sanitasi inklusif di seluruh kota, yang memastikan bahwa setiap orang memiliki akses terhadap layanan sanitasi, yang ditangani secara tepat dengan mengintegrasikan sistem saluran air limbah dan non-saluran air limbah. Menurut Direktur ADB untuk Indonesia, Jiro Tominaga, proyek sanitasi ini merupakan salah satu proyek inklusif terbesar di Indonesia yang didukung oleh ADB, yang selaras dengan inisiatif komprehensif dari ADB dalam mengatasi perubahan iklim. Proyek sanitasi di 3 kota tersebut akan meningkatkan dan perluas sistem sanitasi yang ada dengan membangun IPOL berkapasitas harian gabungan sebesar 57.000 meter kubik dan sekitar 200 km jaringan saluran pembuangan. Berbagai sumber untuk IDX Channel.